Jadi Kang Rusuh enak kali ya, lawan musuh rusuhin aja ya kan. Pakai kombinasi skill karakter ini bikin musuh satu squad bakalan terheran-heran. Nih orang kok rusuh banget gitu ya, susah banget dikalahin. Bener-bener enak banget buat rusuhin satu squad sekaligus ya guys. Dan kalian nggak harus ngekill banyak, akan tetapi rusuhin biar teman-teman kalian tinggal nembakin aja cuy. Nah ada beberapa kombinasi skill karakter ini yang bikin musuh itu kena mental pakai kombinasi ini ya cuy. Nah yang pertama yaitu yang bikin bener-bener ngeselin ya cuy, banyak banget dipakai rank GM sekalipun ya cuy, Homer Misa Leon Notora cuy. Nah kombinasi ini itu kombinasi yang paling nyebelin ya cuy, yang pernah ada, yang banyak dipakai player GM buat nge-push pengaman atau istilahnya kayak gitulah ya. Dengan Homer kalian bisa buat slow win, mengetahui musuh, banyak hal yang bisa dilakukan ya guys oleh Homer ya. Jadi ketika kalian terkena Homer, kalian bakalan terkena slow juga, terdeteksi pergerakannya, disitulah kalian tertabrak oleh Misa ya guys. Misa di sini itu akan lebih mudah buat kalian semua lebih cepat naik motornya dan lebih susah buat ditembaknya ya guys. Jadi enak banget buat motor-motoran gitu ya, istilah sekarang itu pengaman ya cuy. Nah dengan tambahan Leon di sini kalian nggak perlu khawatir buat darah kalian itu di zona pun nambah terus ya guys, karena ketika kalian terkena ataupun terkena hit terus selamat, kalian dapat darah lagi ya guys, jadi unlimited ya kan. Nah dengan tambahan Notora kalian juga dapat 5 darah ketika darah kalian berkurang ya cuy. Dan juga kalian ketika menggunakan motor itu nambah juga guys, karena Notora tuh ketika kalian menggunakan motor nambah 5 per 2 detik ya cuy. Jadi istilahnya kayak alok, ketika kalian nggak punya medkit pun tetap santuy di atas motor ataupun mobil ya cuy. Kombinasi yang kedua itu ada A124, Luna, Caroline, dan Kelly. Kombinasi ini kombinasi yang menurutku benar-benar rusuh. Ketika kalian menggunakan A124, musuh satu squad terkena itu guys, waduh udah sih ketar-ketir, apalagi mereka pakai skill aktif yang bener-bener mengandalkan untuk kemenangannya, kayak Chrono, Tatsuya, pokoknya ketika teraktifkan di situ, waduh gak ada tuh kalian yang namanya buat menang, itu kayaknya susah banget buat menang ya guys. Nah dengan A124 rusuhin musuh, dengan tambahan Luna kalian bisa rate of fire kalian meningkat 8 hingga 15%. Itu bakalan enak banget buat nembakin musuh-musuh yang tadinya mau ngeras ya cuy, pakai skill aktifnya lah kok hilang gitu ya. Nah disitu kalian tinggal tembakin aja. Dengan tambahan Caroline kalian juga bisa mengejar musuh yang mau kabur ya guys, karena ketika menggunakan shotgun move on speed kalian itu bertambah 16%. Dengan tambahan Kelly kalian bisa lebih cepat juga larinya. Jadi udah nembaknya cepat, larinya cepat juga, udah si musuh nggak bakal tertolong, langsung rusuhin aja sih. Kombinasi yang ketiga gak kalah keren juga loh buat kalian semua, yaitu ada Tatsuya, Jay, Kairos, dan Kelly. Kombinasi ini berbeda hal dengan 1-2 ya guys. Ini buat rusuhin kalian buat mode-mode tekan gaming gitu ya. Mau pakai shotgun, SMG, mau tekan-tekan gaming ya guys. Karena ada Tatsuya, kalian bisa lari secepat kilat ya guys. Dan juga cooldownnya super cepat, kalian bisa memakai Tatsuya ya dengan 1 menit dapat 2 Tatsuya sekaligus gitu ya. Dengan tambahan Jay, ketika kalian menggunakan skill aktif, peluru kalian terisi ulang kembali 100%. Dan juga ketika kenokin musuh atau menjatuhkan musuh, kalian juga dapat pelurunya 100%. Jadi kalian mode tekan sekalipun ya guys ya, kena badan ada Kairos ya. Kairos mode ngamuknya itu kalian dapat yang namanya penetrasi arwah musuh atau peningkatan penetrasi, itu kalian 100%. Jadi bakalan menghancurkan arwah musuh dengan lebih cepat, dengan menekan sampai badan gitu ya, sampai mampus gitu ya. Dengan tambahan Kelly kalian bisa lebih cepat buat cari musuhnya, lari kalian bertambah 6% cuy. Kombinasi yang keempat gak kalah keren juga guys, ada Orion, Miguel, Hayato, dan Andrew. Kombinasi ini sempat OP banget ketika di nerf
itu agak sedikit gak OP, tapi masih tetap buat enak buat rusuh ya guys. Karena Orion di sini kalian itu gak bisa terkena hit. Nah, perbedaannya dan juga bisa kayak menyedot darah musuh ya guys. Jadi udah mah gak susah ditembak. Sedot darahnya, wah udah sih. Kalian tinggal tembakin sisanya dengan adanya Miguel. Kalian bisa menambahkan EP ya ketika menjatuhkan musuh itu 200 ya. Jadi kalian bisa menggunakan Orion secara terus menerus ya. Karena ketika menjatuhkan musuh, Orion itu harus memerlukan 200 EP buat mengaktifkannya. Jadi bakalan boros EP, tapi tetap ya guys, ada Miguel solusinya. Dengan tambahan Hayato, kalian bisa berdua jarak dekat dengan mudah karena peningkatan penetrasi armor kita ke musuh ya guys itu 5%. Jadi bakalan gampang buat menembus pertahanannya dan juga buat awakeningnya itu mengurangi damage fatal 2%. Dengan tambahan Andrew, kalian nggak mudah buat face-nya rapuh dan juga mengurangi damage ke arah face kalian cuy. Kombinasi yang terakhir, kombinasi yang menurutku enak banget buat jadi rusuh, paling nyebelin ya yang pernah ada gitu, tapi yang paling jago join membership Agus Siregar ya bro. Dicek link komen di atas, dicek link di deskripsi, buruan gasken join sekarang, gak pakai lama ya kan, klik gabung gas. Nah kombinasinya ini bener-bener ngeselin sih guys, Santino, Kelly, Luna, dan Hayato. Kombinasi ini kalian bisa gunakan untuk rusuhin musuh, bikin pusing musuh, bikin emosi musuh. Karena ada Santino ya, kalau kalian menggunakan Santino dengan baik dan benar, kalian bisa rusuhin satu squad, pergi, masuk, keluar, tembak lagi. Pastinya lebih enak ya, dengan tambahan Kelly untuk larinya juga yang benar-benar harus cepat ya guys, 6%. Itu dengan tambahan Luna untuk nembaknya ya guys, rate of fire kalian bakalan meningkat 8 hingga 15%. Dengan pastinya tambahan Hayato, kalian gak perlu khawatir buat adu badan kalau kalian berhadapan-hadapan ya guys. Dengan penetrasi armor kalian meningkat 5% dan juga damage fatal musuh ke arah kita dikurangin 2%. Nah itu dia kombinasi skill karakter yang kalian inginkan, yang mudah rusuh, pengen rusuh gitu, rusuhin musuh. Nah ini dia solusinya ya guys. Jadi gak usah khawatir kalau kalian masih susah rusuhin musuh, kok musuhnya itu rusuh banget gitu ya, lah gua rusuhin balik. Nah pakai kombinasi ini ya guys. Nah, menurut kalian dari 1-5 yang paling keren yang mana? Kalian bisa komen di bawah atau masih ada, komen aja di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share biar teman-teman kalian semua pada jago dah.